Nah, halaman 117. Sudah ketemu? Ya sudah, Ustaz. Nah, imla mulahadun mulahadatun imlaiya. Hurufun, huruf-huruf tuntaku diucapkan wala tuktabu, tapi tidak ditulis. Perhatikan dalam kurung. Hunaka hurufun tuntaku wala tuktabu. Di sana ada huruf tuntak diucapkan wala tuktab dan tidak ditulis. Wahya qalilatun dan dia ini sedikit. Contohnya, al-alifu ba'da harfil awal. Alif setelah huruf pertama. Min hadha. Perhatikan, huruf pertama kan hadha. Harusnya setelah ha ada alif. Tapi alifnya tidak ditulis, tapi diucapkan. Bagaimana mengucapkannya? Mengucapkannya dengan kita memanjangkan. Hada. Berarti di situ ada alif. Tapi tidak ditulis. Jadi ucapkan. Maka sering sekali timbul pertanyaan, hanya itu harokatnya panjang atau pendek? Betulnya dua-duanya bisa saja. Walaupun diharokatin tidak berdiri, emang secara teori dia ini dibaca panjang. Karena ada huruf di situ diucapkan, tapi nggak ditulis. Kalau haknya harokatnya nggak berdiri, berarti emang setelahnya ada alif. Tapi alifnya tidak ditulis, tapi diucapkan. Hada. Sering sekarus pesat, kenapa haknya harokatnya nggak berdiri? Padahal inilah jawabannya. Haknya nggak berdiri nggak masalah. Karena memang setelah hak ini ada alif. Hanya alifnya tidak ditulis. Tapi dalam pengucapan diusapkan. Hada. Demikian juga hadihi. Hakada. Demikian juga dalika. Setelah za itu ada alif. Dia terucapkan dengan tanda panjang, tapi dia tidak ditulis. Di za-nya harokatnya tidak berdiri, enggak masalah. Jangan main protes, padahal enggak tahu. Ya. Paham? Paham tuh. Paham Ustaz, insyaallah. Demikian juga lakin. Ini lainnya dibaca panjang. Lakin. Bukan lakin. Lucu. Lakin kalau lakin lucu. Tapi lakin. Lainnya panjang. Lakin. Lakin. Gitu. Jangan lakin gitu ya. Itu setelah la ada huruf. Dia tidak tertulis. Tapi diucapkan. Gimana pengucapkannya? Dengan dipanjangkan. Lakin. Kemudian kedua, al alifu fil kalimati Allahu. Allahu wa kalimat ar-rahman. Ar-rahman itu kan setelah mim itu ada alif tapi tidak ditulis tapi di ucapkan Ar-Rahman. Kaifa. Paham? Insyaallah paham Ustaz.
Nah. Ustaz mau tanya? Ya. Jadi kata-katanya ini saja atau ada yang lain, Ustaz? Ini saja, secara umum ini saja sepertinya. Ini saja. Jazakillah khair, Ustaz. Jadi mohon perhatikan tentang ha, harokatnya enggak berdiri saja masalah. Walaupun membacanya dipanjangkan hadza, karena memang di situ ada huruf alif yang tidak ditulis tapi terucapkan dengan panjang.